Bupati baru IR, H. Suwardi Saleh, MSI hadiri acara Mapalili, turun sawah, musim tanam 2023/2024. Bapak Bupati baru, dalam hal ini Bapak Insinyur H. Suwardi Saleh, MSI. Bupati baru IR, H. Suwardi Saleh, MSI hadiri acara Mapalili, turun sawah, musim tanam 2023/2024. Yang mengusung tema, wujudkan pola tanam produktif sebagai gerakan pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Baru, berlangsung di lokasi sawah Nenek Ode, Desa Cilelang, Kecamatan Malu Setasi. Kabupaten Baru, Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Alhamdulillah, hari ini, kita awali musim tanam dengan bersama masyarakat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turun bersama Mapalili. Celebesmagazine.com, tradisi ini penting bagi petani selain sebagai bentuk pelaksanaan hasil musyawarah mufakat yang menjadi sebuah kesepakatan bersama petani dalam jadwal memulai turun sawah. Juga menyepakati varietas yang bagus digunakan kemudian hambur benih hingga waktu tanam dan jenis pupuk yang digunakan, sebut Bupati baru. Dirinya menguraikan bahwa di antara kunci sukses pertanian adalah konsisten dan kompak melaksanakan sesuai kesepakatan bersama di musyawarah petani. Disadari bahwa saat ini, fenomena El Nino atau anomali iklim masih menjadi persoalan. Karena itu Bupati Suwardi Saleh meminta tim pendamping termasuk penyuluh untuk aktif turun melakukan pendampingan kepada petani. Demikian halnya harapan agar petani juga konsisten mendengar apa yang disarankan agar pertanian kita berhasil. Alhamdulillah, beberapa tahun ini, produktivitas pertanian kita di Baru konsisten dan terus meningkat, semua ini adalah hasil dari sinergitas dan kerjasama semua pihak, pungkas Bupati Baru. Kepala Desa Cilelang, Ferawati H. Sukiman menyebut tradisi Mapalili sebagai tradisi petani Bugis khususnya di Baru yang dijaga kelestarian makna dan pelaksanaannya. Acara Mapalili, turun sawah, musim tanam 2023/2024. Di Desa Cilelang, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru adalah upacara adat yang diadakan setiap satu kali setahun, ketika telah memasuki musim tanam padi. Mapalili menjadi acara ritual adat yang masih dipertahankan hingga saat ini, urai Kades Ferawati Hasukiman. Nampak hadir di lokasi, Kepala Dinas Pertanian IR Ahmad, Camat Malu Setasi Nompo Nasruan. Asisten 2 Andi Ratnawati ST, beberapa pimpinan OPD, PLH dan Ramil tahun 1405-05 Malu Setasi, Kapolsek Malu Setasi, Kepala BPP Malu Setasi, Ketua BPD Malu Setasi, anggota PPL, PPK, PPOT se-Kecamatan Malu Setasi, Ketua Gapoktan dan anggota, para pendamping desa, serta tokoh masyarakat-masyarakat, demikian Anis Andriadi Kepala Biro Celebes Magazine melaporkan.
Thank you.